Mana lu kayak gini? Tenggak kali. Ambil jalur kanan. Oke, kita mulai atur ini ya. Coba menanjak. Oke, truknya tidak kuat lagi, bosku. Mungkin akan dicoba turun lagi. Oke, pada hari ini ya. Sangat dramatis. Jangan kiri kali. Ya, kasihan banget ya sama drivernya, sudah 8 kali menanjak namun gagal. Apakah turun, apakah diganjal? Udah berapa lama bang sini bang? Abang, udah berapa lama? Oh, dari tadi malam bang. Tadi malam nginep sini ya? Memang gak naik ya? Enggak. 6 kali cobain lah, 7 lah. 7 kali coba ya? Berapa ton rupanya bang? Kita 18. 18? Muatan? Muatan peti. Dari? Dari Medan. Tujuan? Jambi. Ganjel tol. Ini mau belok bang? Ya. Kenapa mau belok bang? Gak bisa start. Gak bisa start? Ya. Waduh. Gawat. Ya, terhadang ya. Di tikungan. Ada 2 unit Fuso mengalami kegagalan teknisi. Oke, sana mencoba. Aduh. Mana lu kok gini? Tenggak kali. Ayo jalur kanan. Apakah sanggup? Aduh, sepertinya nggak sanggup. Aduh, sanggup. Ada kering atau turun ganjal? Oke, truknya tidak kuat lagi ya bosku. Mungkin akan dicoba turun lagi. Oke, pada hari ini ya. Sangat dramatis. Jangan kiri kali.
Iya. Sedikit yang tadi ini buat. Ya, 25 itu masih 18. Udah buka saring kenapa itu, Bang? Udah ya. Bawa kanan sikit. Tengah kiri aja, tengah, sama-sama ini. Jangan ke kiri kali, nanti masuk apa? Peram. Iya. Up. Ul. Ken kos kau tuh, Ul? Ken kos. Ya, kejadian ini ya di Bukit Kodok pas tikungan, satu unit mengalami kegagalan teknisi dan satu unit lagi nggak kuat nanjak ya, sudah dari kemarin dia menginap di Bukit Kodok ini. Oke, stop. Oke, ini dua truknya ya berjajar di sini ya, mengalami gagal dan satu lagi mengalami teknisi kendala sedikit. Oke, truk itu Fuso 220 PS 6x2 airnya turun lagi. Dan tadi sempat mengalami kegagalan, tidak sanggup menaklukkan tanjakan Bukit Kodok ini. Oke, teman-teman. Dan satu unit lagi ini masih terparkir di tengah jalan. Mobil sedang diperbaiki mekanik. Oke, truknya dicoba lagi ya. Mari kita ikuti bersama-sama. Ya, dia ngambil jalur kanan lagi. Berapa?
Oke, akhirnya kita sampai juga ke tanjakan berikutnya ya teman-teman. Sampai juga di puncak. Oke, selamat ya. Tinggal satu unit lagi. Ya, kita di hunting di jalan ya teman-teman. Agak seram juga karena banyak mobil. Tikungan tepat-tepatnya ini ya. D9260AU. Lanjut, Bun. Box ya. Coba buka perangkat awal ya. Kayaknya akan dilepas. Dan akan dicoba lagi nanti ya. Udah berapa lama bang sini bang? Apa nanti bang? Abang, udah berapa lama? Udah dari tadi malam bang. Tadi malam nginep sini ya? Memang gak naik ya? Enggak. 6 kali cobain lah, 7 lah. 7 kali coba ya? Berapa ton rupanya bang? Sekitar 18. 18? Muatan? Muatan peti-peti. Dari? Dari Medan. Tujuan? Jambi. Oh, oke bang, makasih bang ya. Bang, Jambi bang. Jambi. Nah, kita pelatnya teman-teman kita sudah nginap ya, kasihan sekali kepada abang-abang ini sudah 2 malam menginap di Bukit Kodok. Nah, itu pengakuan dari driver duanya. Oke, sedang diperbaiki mekanik ya. Ini sudah dibuka drain hawa dan setel angin ke pom. Mudah-mudahan bisa saja mendaki tanjakan ini. Oke. Kabin telah turunkan lagi. Oke. Kabin sudah terpasang lagi. Coba saya 8 kali ya. Rokok EMH mencapai 8 kali nanjak. Ini kan bang, udah 8 kali nanjak ini. Itu apa konten gitu apa? Ya. Mudah-mudahan saja truknya bisa sampai ke puncak ya teman-teman. Karena sudah menginap 2 malam dan mencoba 8 kali sama ini tadi. Apakah sanggup? Aduh, sepertinya habis napas. Sepertinya habis napas lagi teman-teman. Gagal toh. Tidak sanggup juga. Ya, kasihan banget ya sama drivernya sudah 8 kali menanjak namun gagal.
apakah turun, apakah diganjal. Aduh, truknya turun lagi. Kenapa tidak coba dengan cara ganjal, maju ganjal ya? Atau dekat sedikit lagi. Tapi mungkin supirnya ragu. Oke, truk ini kembali lagi turun ke bawah karena tidak kuat juga, sudah dibuka saringan hawa namun tidak mampu menaklukkan tanjakan Bukit Kodok ini, teman-teman.